Dua, mengenai lahan kita yang memang itu yang kita tunggu-tunggu dan itu yang akan kita bicarakan, maka lahan kita maksimal 6 bulan akan selesai dan mungkin juga 3 bulan juga akan selesai. Dan selama belum selesai sewa lahannya, maka sewa lahan akan tetap kami bayarkan kepada kita semuanya. Sewa lahan dan sewa rumah yang Oktober sampai dengan Desember juga akan dibayarkan, ya. Dan juga selama 6 bulan nanti menunggu, sewa lahan dan sewa rumah akan kita bayarkan. Tapi dalam hal ini semua harus kita sabar. Kenapa kita begini nih? Akan kita bayarkan nanti, tapi kita bayarkan untuk tahun depan, tahun 2022 yang tinggal hanya beberapa 15 hari lagi. Dan untuk itu kami harap kepada kita semuanya agar kita sabar. Dan juga yang lain-lain, dan nanti mungkin banyak hal yang perlu kita bicarakan, kami akan membicarakannya dengan kepala desa dan BPD kita. Dan juga kepada kita semuanya, masyarakat kita semuanya, agar kita sabar. Karena ini bukan kemauan kita, tapi ini semuanya kenapa begitu lambat, banyak hal-hal yang kami tidak perlu ceritakan kepada kita, tapi kepada kepala desa dan juga BPD sudah kami ceritakan. Dan untuk itu sekali lagi atas keterlambatan ini semuanya kami mohon maaf dan minta terima. Ini rapat, saya bilang FDP kita ini. FDP kita. Jadi dalam hal ini dengan masyarakat kita pengungsi yang dari 3 desa dan 1 dusun yang kita bertemu, di mana mereka menuntut untuk lahan usaha tani mereka. Hasilnya seperti apa ini? Hasilnya tetap akan kita berikan, tapi memakan waktu sekitar kurang 6 bulan. Itu harapan kita karena masyarakat seperti ini? Artinya gini, kita tetap akan membela masyarakat kita, tetap akan memperhatikan masyarakat kita, dan dalam 6 bulan ini juga kita akan tetap tanggung untuk berapa lama nanti terlambatnya, itu tetap kita tanggung sewa lahan dan sewa rumah. Kendala sebenarnya, karena di sana juga ada masyarakat kita yang ada di Pertiwi, mereka juga menuntut lahan, bahwa itu di lahan nenek moyang mereka. Tetapi lahan itu kan sudah diberikan.